Hai, saya Sami dari Fauzi Academy. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menghapus aktivitas browsing di Internet Explorer. Riwayat browsing Anda adalah informasi yang Internet Explorer ingat dan toko pada pel. Seperti browsing web Anda, ini termasuk info yang Anda telah masuk ke dalam bentuk password dan situs yang telah dikunjungi, dan itu membantu membuat pengalaman browsing Anda lebih baik. Jika Anda menggunakan PC bersama atau publik, Anda mungkin tidak ingin Internet Explorer untuk mengingat data penjelajahan. Dengan melihat riwayat browsing, Anda dapat memilih untuk menghapus situs tertentu atau kembali ke halaman web yang Anda sudah mengunjungi di Internet Explorer untuk desktop. Klik tombol Favorites, klik Sejarah, dan memilih bagaimana Anda ingin melihat riwayat Anda. Dengan memilih filter dari menu drop-down, lihat berdasarkan tanggal, menunjukkan 3 Anda minggu terakhir sejarah. Lihat oleh situs, menunjukkan daftar situs yang Anda kunjungi dalam 3 minggu terakhir. Lihat berdasarkan sering dikunjungi, menunjukkan situs yang paling sering dikunjungi di 3 minggu terakhir. Lihat oleh order mengunjungi hari ini, hanya menunjukkan situs yang Anda kunjungi saat ini. Untuk menghapus situs tertentu, klik kanan situs dari salah daftar ini, dan kemudian klik hapus atau kembali ke halaman dengan mengklik situs dalam daftar. Untuk menghapus riwayat browsing, klik tombol Tools, menunjuk keselamatan, dan kemudian klik hapus riwayat browsing. Pilih jenis data yang ingin Anda hapus dari PC Anda, dan kemudian klik hapus. Jika Anda ingin Internet Explorer untuk menghapus riwayat browsing Anda, setiap kali Anda menutupnya, di sudut kanan atas klik pada tombol alat, klik pada pilihan internet, dan di tab penjelajahan sejarah, pilih hapus riwayat browsing pada kotak cek keluar sebelum Anda klik hapus. Harap informasi ini membantu. Terima kasih untuk menonton Fauzi Academy. Silahkan seperti berlangganan, berbagi video ini, dan kunjungi website kami, fauziacademy.com.